Hai, Assalamualaikum. Saya Aina dari MMB Channel. Sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan lebih banyak lagi info daripada kami. Dalam rumah dah cantik. Luar rumah bagaimana pula? Hari ini, saya nak share tips-tips untuk membuat landscape yang cantik untuk rumah anda. Jom stay tune! Tips yang pertama adalah menanam dan memasang rumput hiasan kerana ia dapat menaikkan keindahan taman. Sekarang ada 4 jenis karpet yang sesuai pada cuaca di Malaysia. Yang pertama adalah Philippine carpet, Jepun carpet, bird grass dan coat grass. 4 jenis ini sangat sesuai cuaca di Malaysia kerana cuaca kita sangat panas dan karpet ini juga tahan lasak serta selamat untuk kanak-kanak serta haiwan. Tips yang seterusnya adalah meletakkan pasu-pasu yang mempunyai pokok jenis berbunga. Hal ini kerana membuatkan halaman itu kelihatan cantik dan berwarna-warni. Tips yang seterusnya adalah meletakkan aquarium di halaman rumah anda ataupun membina sebuah kolam kecil serta pancuran air. Bagi pemilik yang ingin membela ikan atau memelihara ikan, pemilik perlulah memilih ikan berjenis warna-warni. Hal ini kerana menaikkan lagi keceriaan pada kolam anda dan keindahan taman. Tips yang seterusnya adalah menyediakan kursi dan meja untuk halaman rumah anda. Selain mencantikkan halaman rumah anda, ia juga boleh dijadikan tempat untuk bersantai, minum petang dan berbual. Bagi pemilik yang agak pembersih dan menerima tetamu yang tidak dikenali, tips ini juga sesuai untuk anda. Tips yang seterusnya adalah memasang lampu-lampu yang unik dan menarik. Ia bukan sahaja reka bentuk yang cantik dan menarik, tetapi ia juga memberi pencahayaan yang baik pada halaman rumah anda serta menaikkan lagi seri halaman rumah anda. Selain itu, bagi mencantikkan halaman rumah anda, anda perlulah membina mini taman dan meletakkan pokok-pokok yang bersaiz kecil. Contohnya, meletakkan pokok kaktus dan lain-lain. Tips yang seterusnya adalah meletakkan tanaman hiasan yang tergantung. Selain itu, tanaman yang sesuai adalah tanaman yang jenis menjalar dan mendatar agar dia kelihatan terjuntai. Tanaman ini perlulah diletakkan di kawasan yang selamat dan sesuai agar anda tidak terhantuk pada pasunya. Tips yang seterusnya adalah menanam pokok bonsai. Pokok bonsai ini amat sesuai pada halaman yang agak sempit. Pokok ini juga menjadikan halaman anda kelihatan mewah dan bergaya. Kebanyakan pokok bonsai ini agak mahal harganya. Jadi, anda perlulah mencari pokok bonsai yang mengikut kemampuan anda. Okey, itu sajalah perkongsian saya untuk mencantikkan landscape rumah anda. Sebelum tu, jangan lupa like, komen dan share untuk dapatkan lebih banyak lagi info daripada kami. Bye!